Peringkat akhir. Halangan yang perlu mereka harungi sebelum menamatkan perlumbaan ini. Carmentina dan juga Juriani, Mat Rozi dari Perak di lorong keempat antara tumpuan. Begitu juga dengan peserta Sarawak Norris Fu di lorong ke-8. Jadi telah pun bermula. Kita perhatikan siapa yang terlebih dahulu yang sedikit di depan. Pelumba tuan rumah dari Perak, Juraini lebih unggul di depan sekarang ini. Juraini di tempat yang pertama. Dan larian yang cukup baik dilakukan oleh Juraini Mat Rozi. Jadi beliau sekarang ini berada di kedudukan yang pertama untuk memenangkan emas dengan catatan 14.63 saat. Jadi peserta tuan rumah mengungguli acara 100 meter lari berpagar wanita akhir ini. Menduduki tempat yang pertama, beliau berjaya memintas lain-lain peserta. Biarpun di tempat yang kedua, Carmentina setidaknya memperbaiki kejayaannya 2 tahun lalu apabila meraih peringkat gangsa, tetapi kali ini berkedudukan di tempat yang kedua. Namun begitu, segala tumpuan diberikan kepada Juriani Mat Rozi. Kita perhatikan beliau bermula dengan baik. Reaction time-nya yang paling pantas. Beliau terlebih dahulu melompat ataupun melepasi halangan yang pertama. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana kelancaran larian yang dilakukannya untuk melepasi keseluruhan 10 halangan berpagar sebelum menamatkan perlumbaan dengan 14.63 saat. Rekod kejohanan Mo Swee Wee 14.15 yang dilakukannya 20 tahun lalu, 1998, ketika mewakili Perak menunjukkan Perak telah memperoleh satu pingat emas. Keputusan tidak rasmi. Jadi 14.14.63 catatan masa tidak rasmi untuk pingat emas untuk Juriani Mat Rozi, peserta tuan rumah. Manakala di tempat yang kedua pula, persaingan yang baik cuba diberikan, tetapi Juriani dilihat begitu dominan untuk meninggalkan lain-lain pelumba. Manakala di tempat yang kedua ialah peserta Pahang, 15.09 Nur Atikah. Manakala Carmentina kekal di tempat yang ketiga. Beliau gagal untuk memperbaiki kemenangannya di Sukma Sarawak apabila berada di belakang Nur Syafiqah dan juga Intan Sarah dari Johor dan juga wilayah persekutuan.